Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya kalian semua? Pensai Zoblovers dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin yang tentunya akan memberikan informasi terbaru seputar si cantik Heiko van der Peken dan si babang tampan Rangga Azob setiap harinya. Nah sahabat, di informasi terbaru kali ini yang mana terungkap inilah wanita pilihan Rangga Azob yang sebenarnya. Nah sahabat, semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini, simak videonya sampai habis ya agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke, baik tentunya sahabat Heizoplovers dimanapun kalian berada. Di informasi terbaru kali ini tentunya Mimin akan membahas seputar Rangga Azob dan Heiko van der Peken ya. Yang mana kali ini tentunya lebih spesial pasalnya banyak sekali pilihan antara Rangga Azob yang harus memilih siapa wanita yang harus ia jadikan lahan jiwa atau kekasih. Setelah banyak kabar yang mana Rangga Azob tengah dekat dengan salah satu artis papan atas ya, siapa lagi kalau bukan Heiko van der Peken, yang mana juga pernah dikabarkan tengah dekat dengan sang aktor ini. Tak hanya itu saja, beberapa waktu lalu Rangga Azob dikabarkan tengah dekat dengan artis yang kini tengah aktif di dunia hiburan tanah air. Ia banyak yang menyebut artis tersebut pernah bermain sinetron bersama Jeffrey Nicole. Ya, sebut saja bahwasanya artis tersebut adalah Kathleen, yang mana namanya dikenal luas oleh publik ya. Bahwasanya Kathleen ini pernah membintangi beberapa serial sinetron bahkan film layar lebar, yang membuat namanya kini dikenal luas oleh masyarakat. Kedatangan Kathleen yang mana dikaitkan dengan Rangga Azob dengan beberapa bukti yang memperlihatkan kedekatannya di luar project ya sahabat. Terlihat Rangga Azob beberapa waktu lalu kedapatan tengah menghadiri beberapa acara bersama Kathleen. Bahkan nampaknya Rangga Azob sangat mendukung sekali beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Kathleen, yang mana salah satunya ketika Kathleen yang tengah konser, di situ ada Rangga Azob dan terus memberi semangat kepada Kathleen. Dan nampaknya di situ Rangga Azob membagikan beberapa momennya. Salah satunya Rangga Azob yang diam-diam memotret Kathleen dan juga merekam Kathleen yang tengah membawakan satu buah lagu di panggung dan juga untuk menghibur para penggemar setianya. Nah sahabat, tentunya di situ banyak sekali yang penasaran untuk lebih lanjut bagaimana hubungan antara Rangga Azob dan Kathleen ini ya. Apakah mungkin hanya sebatas teman sharing atau rekan kerja atau bahkan lebih dari itu? Dan apakah mungkin setelah kini Rangga Azob tidak satu proyek lagi dengan Heiko van der Peken, hubungan keduanya ini mulai merenggang atau jarang sekali tersorot? Dikarenakan ya, di sini Rangga Azob nampaknya lebih sering untuk melakukan beberapa aktivitas di luar, salah satunya ya untuk proses syuting project-project terbarunya. Tanpa kita sadari bahwasanya kini Heiko van der Peken juga memiliki aktivitas sendiri ya. Salah satu aktivitas yang dilakukan oleh si cantik Heiko yakni untuk mengurus kafe Koko bersama ibu sambungnya Mumu, dan juga ada beberapa project photoshoot yang Heiko van der Peken lakukan. Nah untuk project sinetron mungkin Heiko van der Peken belum menerima ya, akan tetapi nampaknya ada beberapa kabar yang tentunya di sini Neng Koko akan diangkat untuk menjadi pemeran utama dalam salah satu sinetron yang tentunya Sinemar persiapkan untuk Heiko van der Peken. Tentunya Heiko van der Peken ini memiliki salah satu acting yang sangat totalitas, yang tentunya sayang sekali ya jika tidak diperankan. Nah sahabat, seperti halnya di sini Rangga Azob yang sudah mendapatkan proyek-proyek terbaru di bulan ini, salah satu proyek sinetron yang akan segera tayang yakni sinetron Di Antara Dua Suami, yang mana sinetron tersebut akan dibintangi oleh Anggika dan juga Rangga Azob sebagai pemeran utamanya.
Dan pastinya kalian semakin tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana akting yang luar biasa dari sosok Rangga Asep ini. Meskipun tidak didampingi dengan Heiko van der Pecken, akan tetapi nampaknya akting yang sangat luar biasa dari Rangga Asep akan dipersembahkan ya beberapa saat lagi. Nah sahabat, tentunya di sini ada kabar yang mana Rangga Asep nampaknya ingin lebih serius ya menjalani hubungan dengan seorang wanita. Ya pastinya kalian penasaran wanita siapa sih yang tentunya akan menjadi tambatan hati Bang Asep. Heiko van der Pecken atau Kathleen yang akan mendapatkan hati seorang Rangga Asep ini. Sudah tidak bisa dipungkiri bahwasannya Rangga Asep beberapa waktu lalu menyebutkan kriteria wanita idamannya, yakni seiman dan juga dekat dengan keluarga dirinya dan juga keluarga orang tuanya, dan juga bisa menjadi sosok ibu yang baik untuk anak-anaknya nanti. Nah sahabat, tentunya itu adalah salah satu kriteria dari wanita idaman yang diinginkan oleh Bang Asep. Nah tentunya kalian bisa nilai sendiri ya. Nah mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.